Jumpa lagi lur kita di Nene Kito Motovlog. Oke, dan di video kali ini saya mau pasang part upgrade lagi untuk si Maggie. Dan kebetulan saya itu dapat part ini itu dari rekan-rekan peremekan juga. Jadi mumpung regane murah ya tak gendeni wae lur. Nah, untuk partnya itu adalah top line 3-in-1 dari TST. Nah, ini saya dapat dari rekan-rekan peremekan yang ada di daerah sini. Jadi alasannya tuh dia tuh motornya udah dijual, jadi part-part modifnya itu semuanya dijualin, regone mereng pol ya, makanya tak bayari wae mumpung regone murah loh. Dan ini saya pilih TST juga karena saya mau TST, karena di TST ini juga terkenal kualitasnya tuh premium, jadi orang abal-abal lah. Nah, karena si making ini stoknya juga masih standar US, karena ini tak update. Nah, lur, ya itu untuk barangnya. Nah, ini masih mulus banget lur. Ya, tapi mengenai catatnya sih lah, iya untuk portal sih ya, tapi rapopo, tapi nggak ngaruh sama fungsi. Sementing perkabelan sama lampu-lampu kemarin tuh dites tuh masih oke. Okay. Jadi saya mau aja untuk gantiin si stopper itu. Guys, kita langsung aja pasang ke si Maggie. Nah, ini stop lampnya sudah tak pasang lur. Jadi tadi lumayan lama itu nyopot stop lamp yang lama bawaan si making itu. Nah, tadi lumayan lama karena orang ngerti cara nyopot soket mau piye. Jadi agak lama nyopot soket yang bawaan stop lamp bawaan itu. Nah, ini sudah tak pasang untuk yang stop lamp 3-in-1-nya. Ini untuk lampu sennya udah tak jumper sama lampu sen yang tempel. Jadi nanti kedua lampu sen ini bisa berfungsi semua. Nah, ini tinggal tak pasang, tinggal pasang soket utamanya. Nanti kalau kita tes nanti, kita pasang ini dulu. Masangnya PNP karena emang ini diperuntukkan untuk Yamaha MX sama Yamaha R25. Jadi emang nggak ada rubahan apa-apa. Nah, ini sangat presisi banget bagian bawahnya ini. Ini sangat presisi. Nggak orang ketok merobong-robong lah, pas sih berarti lah. Jadi tinggal pasang aja soketnya yang soket utamanya. Nah, ini sudah tak pasang. Ini lampu sen sudah tak jumper. Yang kanan sama yang kiri sudah tak jumper ini. Nah, ini bawaan stop lamp tempel. Ini yang merah ini stop lamp tempel. Kalau yang warna biru tua sama yang muda ini adalah bawaan stop lamp 3-in-1-nya. Ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Oke, kita kita pasang semua, tinggal kita tes. Nah, ini untuk warnanya tuh merah. Jadi emang saya pilih warna merah itu biar enggak terlalu mencolok. Jadi masih sama seperti lampu stop lamp bawaan warna merah. Biar emang enggak terlalu apa ya, alay lah, lebay lah warnanya, yang hijau, biru, putih. Saya pilih yang standar-standar aja warna merah. Nah, ini untuk posisi rem lampu stopnya dan yang oke. Nah, ini untuk lampu sennya yang sebelah kanan lagi nih, yang sebelah kanan. Jadi emang keduanya ini bisa berfungsi biar tambah jelas jelas nanti bila ada motor lain yang di belakang kalau mau belok kan, kalau ini fungsi, ini fungsi juga kelihatan enak lah. Habis ini tinggal dirapek komennya kabel-kabelnya yang dalam sini emang agak berantakan tadi, tinggal rapek kayak doang ya, is rampung. Untuk video pemasangan lampu stop lamp dari TST ini, jadi saya sangat merekomendasikan sekali untuk si lampu stop lamp TST ini untuk Yamaha MX ataupun Yamaha R25, karena kedua stop lampnya itu sama plek foto plek plek ya. Nah, wes, jadi jika kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini kita motovlog, dan tunggu video saya yang berikutnya. Thank you.